nggak geleng-geleng kan, udah harus disuntik sama Mak Mio sama ayah. Perawatannya apa ya teman-teman, didebus jadi sembuh, nggak geleng-geleng. Siangnya anak-anak di rumah Miu-Miun, teman-teman pada nyangkruk nunggu lima habis packing nih. Ada si Imi, Tarjo, sana ada Agni sama Scarlett. Ini Pak Lurah. Pak Lurah lagi ngintip cewek cantik lewat ya. Nah teman-teman, Mak Miu agak susah ngomong ini apa. Sariawan lidah ya. Sakit banget. Ini ada si Suti, itu Suti teman-teman kalau jalan udah nggak kelihatan toh kalau kayak kucing itu yang geleng-geleng ya. Jalannya udah normal itu. Lalu Suti itu di belakang gitu ya, ayah kocok-kocok makanan, larinya tuh cepet banget teman-teman tuh. Udah agak sakit dia. Akupunturnya kemarin aja cuma sekali dan akupuntur laser ya. Akupunturnya itu kemarin tuh laser, enggak jarum. Untuk si Tom tadi dilepas sama ya biar olahraga. Mana ya? Yuk kita cari yuk di mana anak-anak. Kalau ini kamu lo badoger sama ini. Nungguin makan terus. Oh, Tom sembunyi di sana itu teman-teman. Nah, awas, ada si anu, ada Pak Lurah. Kadang-kadang Pak Lurah itu kalau jengkel diamuk, kalau darah tingginya kumat. Si Tom ya. Tom lo baik, nggak nakal. Sini Tom, nyepen-nyepen di situ. Nih. Oh, wi bu. Tuh, Mak Miu kasih lihat tuh ya. Nggak geleng-geleng kan, udah harus disuntik. Sama Mak Miu sama ayah. Perawatannya apa ya teman-teman? Didebus. Jadi sembuh, nggak geleng-geleng itu ya. Di sini bebas main, nggak dikurung, kasih sayangnya dapet, malah mau aja, lihat kemarin jahitannya si Suti itu udah lepas sendiri teman-teman, bagus toh, anak pinter. Di sini ada si Nana, ini Elma tadi yang ngunci nih teman-teman. Di sini ada Nana. Nana itu takut banget sama Agni karena sering dibully Agni. Padahal yo enggak nan loh. Enggak jahat si Nana, tapi enggak tahu kenapa teman-temannya itu kok jutek-jutek sama si Nana. Ah, ikan lagi bobo. Ya. Udah ndut, udah cantik. Perutnya juga udah bagus bekas jahitannya. Wes, gantian nah ini. Buntutnya tuil-tuil ini iki teman-teman, ini iki tanda-tandane krimi nah. Tak cowet ta, keluar krimi. Aku ngono lho. Wes melok-melok pisan. Wes ngono, kerah-kerah ngono. Kok rumah aku judes kabeh luar nana lho. Oh, sini. Sini keluar. Biuh. Ikan paus ya, Jan. Betul-betul yang ini.
teman-teman. Ikan buntal sama ikan paus ya ini ya. Nungguin cemilan, bentar lagi, belum jamnya. Dan ini rancangan ayah yang kedua ya teman-teman. Nah, ini ayah pakai roda yang bisa putar-putar 360 derajat. Bisa muter keliling-keliling gitu. Dan nanti sementara Mak Miu pakaiin gurita yang lama dulu. Yang baru Mak Miu masih belum sempat bikin. Karena biasa kan nyambi, jadi elmanya belum bisa disambi. Nanti kita cobain ya. Ini kemarin itu Mak Miu sepil kayak gini kan. Lah kok no banyak yang minat toh. Ini tuh ini teman-teman. Kalau apa beli ininya mudah, yang susah itu beli baut-bautnya ini lah kata ayah nih. Maklum kan di sini kan di Mak Miu di kampung kemarin itu cari di sekecamatan nggak ada. Terus saya lari ke kota gitu pun cuma ketemu satu toko ini. Baut-bautnya ini yang susah carinya ini. Begitu. Kita cobain ya. Ini Raya waktunya ngasih suplemen apa apaan ya? Yang ini suplemen kencing, ini antibiotik. Masih minum obat terus, kasihan si Raya teman-teman. Ya bentar dong. Dah masuk. Apa jalur obat apa? Padha moro. Biasanya lah ayah bawa itu malah do melayu kabeh lo temen. Mungkin malah do ngrubung dikira kasih makan lo. Dua anak ini anaknya dokter Henny. Dulu Tom yang masih dirawiri sekarang si Raya. Itu dirakit ya. Tapi masih dibikinin teman-teman ya, maksudnya alasnya nggak pakai itu buat percobaan aja, nanti diganti, maksudnya pakai kain bekas dia yang sebelumnya. Tapi dari pagi tuh si Raya lumayan bisa duduk lah teman-teman. Tak lihat itu ada perubahan lah, nggak ngeprok terus duduk dia. Sementara pakai ini dulu gue ditanya ya. Nanti kalau Mak Miu udah bisa buat, tak buatin yang baru. Yuk jalan Raya. Raya jalan yuk. Raya. Pakai ini. Nantinya pakai ini. Ini biar. Kalau pakai plastik kan panas, kasihan. Kalau ini kan enggak. Kalau ini teman-teman, ini kan kelihatan agak turun. Nanti bisa dinaikkan gini bisa. Makanya aku enggak bikin apa namanya? Permanen. Enggak bikin permanen enggak, karena apa? Dia itu kan masa pertumbuhan ya. Jadi kalau nantinya langsung dibikin permanen, ntar kedepannya bikin lagi. Nah, bukan repot sih maksudnya. Budget buat bikinnya kan nambah-nambah terus. Mending sekali bikin ini, nanti bisa dibikin ini juga, nanti bisa dibikin naik turun. Ini cuman aku kunci dulu tadi. Cuman buat awal, nanti bisa dinaikin. Apa? Kaki enggak keren-keren ngatek gitu. Enggak mau ngatek. Apa? Sini. Masih bingung. Kalau sering di ini dipakai, dia terbiasa namanya berdiri. Belum terbiasa. Guys, kamu bisa muter-muter lah ya. Bentar. Mari. Dipindah posisi. Coba. Ini kan
nyari posisi. Nah, tangannya kecepit yang ngarep duri deh. Gue ditanya nanti di tukang jahit.